Halo guys, ini saya berada di Chinatown, Singapura, pukul 8 malam waktu setempat. Sangat sepi. Seperti kelihat toko-toko pada tutup, padahal ini baru jam 8. Mari kita lihat keadaan Chinatown. Hari ini Senin, tanggal 28 Februari 2022. Hanya ada beberapa toko yang buka. Walaupun Singapura sudah sangat longgar dalam membuka negaranya untuk keperluan turis, tetapi dalam prakteknya masih sangat sulit untuk menaikkan perekonomian dari segi turisme. Pengunjung masih enggan datang dikarenakan banyak aturan yang harus ditaati. Ini lihat daerah blok di sini mati total. Padahal biasanya ini sampai ke ujung penuh dengan orang jualan. Lampu-lampu sih masih ada, tetapi hampir tidak ada lagi stand yang buka. Lihat, seperti kota mati. Padahal ini baru jam 8 malam. Sudah diketahui dari Batam sekarang menuju ke Singapura tidak perlu lagi harus dikarantina. Kita hanya perlu mengajukan permohonan izin masuk melalui vaccinated travel pass, dan kita bisa masuk Singapura dengan menggunakan ferry. Sangat sepi guys, luar biasa untuk ukuran jam 8 malam. Selagi masing-masing negara masih menerapkan aturan yang berbeda-beda, sepanjang itu pula lah satu keadaan tidak akan kembali seperti semula. Karena pemerintah Indonesia sendiri mengharuskan setiap warganya yang kembali dari luar negeri harus dikarantina antara 3 sampai dengan 7 hari. 7 hari bagi yang dosis pertama, 5 hari bagi yang sudah vaksin lengkap, 3 hari bagi yang sudah booster. Ya, repot juga kalau harus dikarantina selama 7 hari. Bahkan hanya 3 hari pun sangat berat. Ini satu lorong yang lain, lumayan ada kehidupan. Dan walaupun banyak juga yang tutup.
demikian guys, kilas laporan keadaan suasana malam di Chinatown pada tanggal 28 Februari 2022 jam 8 malam waktu setempat. Semoga dapat memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang pergi ke Singapura. Selamat malam semuanya. Terima kasih.